Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada selamat uh, sore atau uh, malam sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam welcome back to my channel, radio GP. Oke, okay, teman-teman, wadidaw, wadidaw, semuanya. Apa kabar untuk uh, sore yang berbahagia ini? Yang mana? Uh, yang mana ki Mimin ada berita ya uh, seperti biasa teman-teman. Ketahui hari ini adalah FP1 FP2 MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring Spielberg ya. Yang mana tadi uh, sudah selesai uh, MotoGP uh, FP ah uh, MotoGP FP1 ya yang mana Max Marquez uh, uh, di urutan ke-18 kalau nggak salah Mimin. Ya, namun di sini kita ketahui ya seperti biasa Mak Marquez kenapa Min Mak Marquez tadi padahal uh, dia tadi di last lap di last menit tadi Mak Marquez sudah estimat uh, 9 ya, estimat 9, uh, estimat 8 namun gagal karena melebihat ya, melebihat uh, atau keluar jalur. Ah, keluar jalur jadi di sensel, ya. Akhirnya Mak Marquez harus puas berada di P18. Oke, okay, ini alasannya kenapa Min? Alasannya adalah karena di sini uh, Mak Marquez sedang menguji coba part baru yang diberikan oleh Ducati pabrikan, ya. Sebagaimana uh, Gigi Dalina sudah mengatakan ya, sudah mengatakan atau sudah berjanji memberikan uh, part baru untuk Mak Marquez. Yang mana Ma Marquez bisa full tersenyum dengan Ducati berjanji terus mengembangkan motor Desmosi DC GP 23. Yang mana Ma Marquez bisa akan menjadi tersenyum lebar dengan kabar ini yaitu manajer umum Ducati course yaitu Gigi Dalina berjanji pihaknya akan terus mengembangkan motor Desmosi DC GP 23. Yang mana kuda besi tersebut mendominasi MotoGP 2023 hal itu membuat Marquez tertantang dan rela meninggalkan tim Repsol Honda. Seperti mana Gigi Dallinal situasi ini berubah setelah muncul janji manis di Gigi Dalina Pria berambut putih itu mengatakan pihaknya bakal terus mengembangkan motor Desmosedici GP23 agar tidak semakin tertinggal. Seperti mana dia mengatakan, seperti biasa semuanya dilakukan setelah memahami mekanisme dan masalah tertentu. Ketika Anda memahami hal itu, maka lebih mudah untuk mengaplikasikan solusi. Jadi kami akan melakukan apa yang kami bisa pada CP23 dan terus melakukannya sepanjang tahun ini. Kami selalu bekerja untuk mengatasi masalah-masalah, dan kami pikir ini sudah bagus. Tentu saja, kami sudah meningkatkan GP24 di area-area di mana GP23 punya kelemahan, kata Gigi Dal Igna. Ducati sendiri selalu memberikan dukungan teknis dengan mengirim satu teknisnya untuk di setiap tim satelit atau independen Tentu mereka bekerja berdasarkan masukan dari pembalap seperti Ma Marquez Oke teman, -teman. biar jelas lagi Mimin jelaskan ya Yang mana di sini Ducati, terutamanya Gigi Dalina ya Dal Dalikna Berjanji ya. dia akan memberikan perubahan sedikit kepada uh, Desmosedici GP Ma Marquez ya GP 23 Ma Marquez yang mana di sini uh, sebagaimana si Gidalina sudah mengatakan, kenapa uh, dia memberinya lambat kepada setiap uh, GP23 itu memberikannya lambat. Karena alasan si Gigi ini ada adalah apa? Karena sudah melihat situasi bagaimana Mak Marquez, bagaimana Alex Marquez, bagaimana si Gian Antonio, bagaimana si Markebo ya. Jadi dari segi itu mereka sudah melihat apa yang dibutuhkan setiap rider, di situ mereka akan memberikannya. apalagi mereka mendengarkan setiap uh, apa uh, arahan ya setiap masukan berdasarkan setiap rider kalau mak marques mengatakan oh saya ini bla 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 berarti blam dibagi seperti itu dan si Marquebo bilang bla 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 blam dibagi begitu uh, fabio di janto bla 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 bam gitu berarti tidak di semua samakan Ya, cuma kalau di pabrikan, kalau di pabrikan, kalau menurut Mimin kemana saja kalian pergi, tetap akan mendengarkan satu orang sahaja. Apalagi kalau di tim pabrikan itu mereka tetap akan mendengarkan, akan uh, mempertahankan, yaitu pendapat dari Francesco Bagnaia. Kenapa? Karena dia adalah rider dari Italia. Ya, so pasti mereka akan mempertahankannya itu. Contohnya lagi seperti Ma Marquez di Repsol Honda dulu, dia rider Spanyol ya, rider Spanyol uh, MotoGP Jepang ya, uh, Honda itu dari Jepang. Namun kenapa mereka mempertahankan Ma Marquez? Karena Ma Marquez lebih sedikit daripada uh, temannya atau uh, tandemnya ya lebih daripada tandemnya. Jadi para pihak Onda itu mendengarkan apa yang dikatakan Mak Marquez. Kalau yang dikatakan oleh tandemnya ini 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 diuji coba oleh Mak Marquez, bagus dan Mak Marquez akan menggunakan itu dan Mak Marquez mengatakan jangan berikan ini kepada dia. Ah, mereka akan mendengarkan seperti itu. Seperti itu juga yang tel, yang sedang terjadi di dalam Ducati. Oke. Okay? Namun kita belum tahu lagi apa yang terjadi di musim depan karena Mak Marquez bersama si si uh, Francesco Bagnaia bertandem, apakah uh, mereka akan mendengar sebelah pihak atau mendengar kedua-dua belah pihak? Kita belum tahu lagi, kita lihat saja di tahun depan, oke. Okay? Oke, okay, untuk hasil uh, FP1 pada hari yang berbahagia ini adalah yang pertama yang tercepat ada Jorge Martin ya. Jorge Martin kedua ada Franco Morbidelli luar biasa sekali. Ketiga ada Paul Espargaro, keempat Francesco Bagnaia, ya. kelima ada Brad Binder, keenam Pedro Acosta Pedro Acosta tadi di 10 menit atau nggak salah Kalau nggak salah Mimin Bahkan di 3 menit terakhir Red flag ya Gara-gara Pedro Acosta crash sangat big crash ya Oke ke -di... ketujuh ada Maverick Vinales 8 Fabio Di Antonio 9 Joan Mir Luar biasa sekali Joan Mir <laughs> 10 ada Alec Marquez 11 ada Jack Miller Jack Miller kemungkinan dia akan ke uh, Pramak ya bersama Miguel Oliveira ke Pramak. Oke, okay. ke-13 ada uh, 12 ada ini ya Bastian ini. 13 Rekrin, 14 Fabio Quartararo, 15 Marquebo, 16 Johan Zarco, 17 Raul Fernandez, 18 Mark Marquez, 19 Takaki Nakagami. 20 ada Luka Marini, 21 Lorenzo Salvadori, 22 Augusto Fernandez, 23 ada Miguel Oliveira, 24 Stephen Bradle, 25 Alex Espargaro. Oke, okay, kalau informasi tambahannya lagi yang mana uh, sudah resmi, sudah resmi Si si bergabung dengan Track Host ya, bertandem dengan Raul Fernandez ya. Berarti sudah pasti Miguel Oliveira uh, seperti rumor yang sudah mimin katakan dia akan masuk ke track uh, ke Pramark Di Yamaha bersama Jack Miller ya. Dan untuk uh, selanjutnya yaitu Franco Morbelli juga sudah resmi bergabung dengan VR46 ya. Semuanya sudah resmi. Oke, okay, tinggal menunggu peresmian Jack Miller dengan Miguel Oliveira bersama Pramac Racing. Pramac Yamaha ya. Oke, okay, teman-teman, itu saja untuk informasinya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.